nyangkut ya. Gini kan langsung jalan gitu loh. Wah bro, sumpah bro, dari sini bro pindah langsung ke sini bro. Jadi kemarin ada sedikit tragedi pemirsa. Tiba-tiba bangun tidur bahwa aku copot lagi. Jadi kemarin kan aku sempat ada boxing match sama teman aku kan. Nah, pas lagi boxing tuh sempat bahu aku gerak jadi pop gara-gara mukul, terus mukulnya kekencengan tapi enggak kena target. Iya, jadi nge-pop gitu loh. Dan kebetulan kalau bahu aku yang kiri ini dulu pas SMA emang pernah dislocated gara-gara main basket gitu. Jadi emang udah kan kalau sekali udah kena rawan kena lagi. Cuman enggak nyangka setelah bertahun-tahun baru kena lagi sekarang gitu. Dan kemarin udah sempat dibenerin sama coach boxingnya, cuman ternyata mungkin belum tuntas. Jadi pas aku bangun tidur kaget, tiba-tiba bahunya copot lagi ke bawah gitu. Dan bedanya yang kemarin itu tuh gak ada yang bisa benerin. Jadi aku selama 1 jam ya Mas Jiki ya, sejam 45 menit di rumah, 15 menit di perjalanan, itu tuh masih gak ada yang bisa balikin gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan pas boxing, habis kena, langsung ada yang bisa balikin, jadi gak lama kan. Nah kalau ini tuh bener-bener 1 jam tuh, wah nahan sakitnya bener-bener kacau deh. Tapi akhirnya dibawa ke pengobatan tradisional, dan ini pertama kali juga sih, sebelumnya aku belum pernah gitu ke Haji Naim. Cuman dibawa ke sana, gak nyampe semenit, langsung dipegang, dibalikin, terus ya mungkin pemirsa udah liat videonya kali ya di sosmed. Enggak, emang dislokasi, jadi bahunya tuh gerak yang harusnya mungkin di sini, dia turun ke bawah. Geser. Di gara-gara awal yang boxing itu yang aku bilang, dia turun, jadi turun lagi. Kalau aku sih feeling dari awal, kayaknya ini enggak, acara ini enggak ada persiapan yang cukup, dan Vero bukan petinju, itu aja. Maksudnya lawannya juga nggak seimbang, dan sekali lagi Vero itu kan kurang tidur, makan juga dijaga banget, banyak faktor ya. Orang kan kalau mau tanding gitu kan mesti fit banget gitu. Sebenarnya dari awal banget aku udah bilang, Kak, Mama tidak pernah mengizinkan dan tidak ridho ya kalau kamu tanding tinju, karena aku tahu banget meskipun acaranya bukan tinju beneran, tapi kan emang tinjunya beneran, acaranya mungkin nggak bukan acara tinju, tapi secara permainan dia benar-benar seperti orang tinju beneran. Dan aku sudah bilang, Kak, Enrique badannya tuh gede banget, tulang-tulangnya tuh gede banget, dan biasanya kalau tinju tuh kalau nggak salah sama ya, harus berat badan sama, bener nggak sih? Jadi ada kelasnya kan gitu. Meskipun aku nggak suka tinju, tapi tetap aja Vero ikut, dan aku tuh hari itu diteleponin 5 kali suruh ikut, akhirnya mau nggak mau ikut. Dan melihat sendiri 3 ronde itu sebenarnya Vero itu udah imbang karena dia jab-jabnya udah masuk dan emang dia latihan. Cuma di keempat itu tuh, ronde keempat tambahan itu yang aku nggak tahu gimana ceritanya, karena aku nggak terlalu paham ya, tiba-tiba dia kesakitan gitu, dan aku lihat kenapa kok ininya kejendul ya gitu, entah ototnya atau apa. Dan aku udah bilang sebelum ronde keempat, berhenti jangan dilanjutin. Si siapa tuh ya suruh ngelanjutin Atalah? Salah, aduh tuh anak benar-benar ngomporin ya, nggak pas banget. Lanjutlah, dan aku udah sampai habis sih suaranya ya. Mau gimana, akhirnya bener kan injured, dan aku udah bilang, Kak, jangan dipijit kalau nggak sama yang ahli. Tapi nggak tahu deh, akhirnya dia pijit juga. Tapi aku sekarang nih lagi pengen Feral mendingan foto untuk dilihat sampai sejauh mana kalau ada penggeseran tuh apanya gitu, tulangnya atau ototnya. Dia bukan khawatir lagi, aku yang teriak-teriak. Kalau lihat siarannya mah aku udah bodo amat tuh yang teriak-teriak. Aku bilang sama MC-nya ya, siapa tuh, Raffi sama siapa, aku bilang udah sama siapa lagi tuh yang jurinya, ada 3 orang, aku udah bilang udah selesai. Tiba-tiba kenapa si Atala yang diwawancara? Dan aku bilang, Atala kenapa ngomong gitu? Dia bilang dia pikir itu bercanda, gak akan dilanjutkan. Dan ternyata ya udah kelanjut. Tapi aku bilang, Kak, ini Mama datang ke sini untuk lihat keadaan kamu, dan kalau bisa besok harus foto pagi di ronsen ya, mendingan ronsen Mama temenin. Ini lagi makanya lagi ngobrol.
feeling seorang mama, aku udah bilang jangan, tapi tetap. Ya mudah-mudahan ini pembelajaran buat Vero. Next dia akan lebih dengerin aku, kalau feeling aku sudah mengatakan jangan, ya jangan. Dua-duanya aku omelin, Vero aku omelin, tapi kan susah ya anak umur segini mah iya-iya aja, tetap aja dia fitness, tetap aja dia gak bisa diem. Atala, aku pikir enggak beneran, Ma. Enggak taunya kejadian. Makanya, Dek, itu namanya live. Kalau live, kamu jangan asal ngomong. Mama udah teriak-teriak, cuma karena aku enggak bisa terus naik ke atas itu. Dia kan yang di situ, jadi ya udah dia yang didengar. Ya udahlah, udah. Mau gimana matinya juga. Bener kalau orang ya gemes sih. Makanya kalau bisa nih anak dikecilin lagi gitu ya. Kayak dulu, waktu Vera waktu kecil tuh nurut banget. Bisa ditantai kemana-mana gitu sama Atala, kalau bisa dikecilin, dikecilin. Udah gak bisa. Jadi aku hanya, ya bisanya gini ya doain, dan selalu kalau udah feeling gak enak kayak gini, aku ya harus datang ke sini gitu. Ya pokoknya jadi seorang ibu, yang paling penting Feral sembuh, karena aku pernah patah tulang, jadi aku tahu banget rasanya sakitnya, dan itu gak main-main kalau tulang harus ke dokter. Karena kita kalau dengan kita ronsen, kita bisa kelihatan, misalkan tulangnya geser, biasanya kita harus gimana treatmentnya kan gitu. Jadi gak nembak-nembak. Iya, dia sempat kasih tahu saya dia mau ada pertandingan boxing katanya. Cuman waktu itu yang mau datang siapa aja katanya, biar dipesenin tempat seatnya, tempat duduknya, tiketnya. Ya saya bilang kalau saya seperti biasa pasti saya, Bunda sama El lah. Cuman pada hari H itu memang kebetulan ada agenda juga, akhirnya saya bilang saya gak bisa hadir. Cuman saya pantau aja dari apa namanya media, saya lihat oh dia itu alhamdulillah, dan cuma saya lihat kenapa ada kejadian terakhir katanya tangannya serio gitu loh. Nah, karena dulu juga dia pernah ngalamin hal yang sama dan itu sembuhnya nggak cepet gitu loh. Waktu itu kebetulan di engkelnya waktu itu dia masih SMA, dia sering banget hobi banget basket waktu itu. Jadi pada saat dia lompat, jatuhnya nggak benar itu kecetit gitu, dan sudah beberapa kali kejadian. Akhirnya ke dokter, sempat di gips cukup lama itu, dia nggak bisa, kakinya nggak bisa digunain benar. Nah di sini dia agak bandel gitu, jadi baru kejadian saya dengar dari manajemen latihan fitness lagi, padahal baru injured gitu loh. Jadi hal-hal itu dia ngerasa badannya nggak apa-apa, tapi kan kekuatan otot yang menopang kan ya nggak sama gitu. Kasih itu juga nggak bisa sih, benar-benar harus diistirahat dulu. Kalau kamu ke dokter pun pasti akan dikit sih bilang gitu, supaya nggak cerah. Pertama kan pasti namanya kalau kita olahraga mau sepak bola atau apapun di lapangan itu kan biasanya ada terapinya. Bukan alternatif, memang dia terapis ya untuk menunjukkan pada saat itu. Nah, cuman berikutnya memang sih bilang dia harus ke medis, paling gak sedikit di ronsen, dia tidak posisi, nanti diperbaiki benar apa yang harus dilakukan. Udah tahu hal-hal yang membahayakan, kamu lakukan, konsekuensinya pasti ada. Bahkan dia sempat tanya obat apa-apa kira-kira. Saya udah sampein ke dia, akhirnya saya beliin obat ada antiinflamasi kan gitu loh, untuk supaya nggak muka sama penghilang nyeri, saya bilang itu yang biasa dikasih. Ya udah aku minum itu dulu karena dia bilang sampai nggak bisa tidur dia melihat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.